Alena mau ngapain? Mau unboxing buku. Unboxing buku? Iya, ada buku ya di dari Mami. Buku yang mana tuh? Ini yang dari Happy Bunny. Oh, itu yang dari Happy Bunny? Iya, ini yang disebutin yang tadi, Papa yang sebutin. Oke, yuk kita mulai unboxing. Ayo kita buka buku pakai kunci. Oke, Alena bisa gak pakainya? Bisa gak? Mami bantuin dulu buka ya. Teman-teman, ada unicorn. Ada unicorn. Yang aku suka. Yang aku suka sekali. Ada unicorn. Bisa gak? Yeay, ada apanya lagi itu? Bisa. Bukanya pelan-pelan ya, biar bisa dipakai lagi deh. Oke, coba dibuka. Dikeluarin. Ada apa sih? Ya, gak bisa. Coba dibuka dulu plastiknya. Ada ini kucingnya. Oh, buku apa itu? Bukumu? Musik. Buku piano namanya ini. Warna apa ya? Coba lihat di situ. Coba lihat. Atau nomornya. Nomor berapa itu? 8. Nah, habis nomor 8? Kamu happy nggak? Happy banget, happy aja. Happy banget, happy aja. Iya. Serius banget. Nah, temen-temen ada buku. Ada lagunya. Tapi ini lagunya tentang Christmas, teman-teman. Iya. Alina, lihat nih, dapat apa lagi? Ada kartu lagi, teman-teman. Kartunya kali ini dari para princess. Dua lagi. Udah bisa belum? Sini Mami bantu bukain ya. Nah. Wah, masih baby Gusta. Nah, kalau ini yang Alena lagi buka, ini bukunya dari Mizan Store, teman-teman. Ini buku tentang menjadi diri sendiri. Nah, terus ada satu lagi buku yang Alena mau buka ini. Ini tentang aku dan tubuhku. Nanti kita baca sama-sama ya, tapi di video ini kita unboxing dulu. Nah, kalau kita beli buku di Happy Bunny Books, teman-teman, kita bisa minta pakai kertas kado sama kita bisa dapetin kartu kayak gini. Tuh, cantik ya. Nah, jadi Mama Alena minta ditulisin "Have fun with this piano book, my little girl. Love you, Mommy." Nah, nanti malam
Alena mau baca deh buku-bukunya yang datang nih teman-teman sekarang. Tuh ya. Itu apa, Alena? Ini mata. Terus? Kayak buat lihat. Buat lihat, terus? Ear buat dengar. Ear itu bahasa Indonesianya apa? Ku? Kuping dan juga mouth itu buat ngomong. Dan makan. Terus? Ini? Ini? Mana? Ini hidung buat smell. Smell itu menci. Yum. Terus? Dan suka ini tangan buat pegang. Terus? Aku yang dipegang buku. Terus habis itu? Ada apa lagi? Ada kaki buat jalan. Oke. Sama naik sepeda. Nanti malam kita baca ya bukunya ya. Iya. Nah, terus kalau yang itu kasih lihat ke teman-teman. Nah, ini teman-teman menceritakan tentang seorang anak pakai dongeng fabel ya teman-teman, pakai ilustrasinya hewan. Jadi itu tentang dia menjadi diri sendiri. Nanti kita baca dulu ya. Nanti kita baca dulu ya teman-teman, baru kita kasih tahu deh isinya, kita review lagi. Habis deh. Alena paling suka buku yang mana hari ini? Yang mana tuh? Oh, buku piano. Coba kalau gitu Alena mainin lah. Alena ikutin angkanya ya. Jadi kita bisa ngikutin ada angkanya nih teman-teman. Di sini tuh ya ada angka 8, 7, 6. Nah, kita bisa ikutin deh tuh sesuai di situ ada angkanya juga nih di pianonya. Jadi kita bisa deh nyanyiin satu lagu. Mana lagunya? Enggak nyanyi deh, mainkan lagunya. Itu kan ada not-notnya. Alena nggak kelihatan ini teman-teman mukanya. Jadi Alena happy banget. Iya. Nah, buku ini itu untuk melatih koordinasi mata dan tangan ya teman-teman. Untuk buku piano ini, untuk link pembeliannya nanti seperti biasa kita akan taruh di description box teman-teman. Jadi sekarang Alena mau main buku piano dulu? Iya. Oke. Jadi Alena say bye-bye ya sama teman-teman ya. Ayo Alena say bye-bye dulu. Bye-bye teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share.